Salam saudara sekalian Selamat berjumpa kembali Dan beribadah Bersama dengan gereja Koneston Baptis Injili Indonesia Yang ada di San Francisco Mari saudara kita mempersiapkan hati kita Saya mengajak kita Masuk dalam doa Bapa di surga Kami berterima kasih Kepadamu Karena pada hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh sama-sama memuji engkau. Dan tibalah saatnya kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hambamu ini di dalam segala keterbatasannya dia. Agar firman Tuhan yang sudah dipersiapkan boleh jadi berkat. Baik bagi dirinya sendiri yang menyampaikan, maupun bagi kami semuanya yang mendengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup kami berdoa amin Saudara pada hari ini saya mengajak kita membuka Injil Yohanes Injil Yohanes pasal 8 kita akan bacakan ayat yang ke-30 sampai ayat 36 Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, maka banyak orang percaya kepadanya. 31 Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Ayat ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? 34 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia saudara yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mempraktekkannya setiap hari. Tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah sesuai dengan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia kebenaran yang memerdekakanmu kebenaran yang memerdekakanmu Yohanes 8 ayat 30 mencatat setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya setelah Tuhan Yesus mengajarkan panjang lebar tentang siapakah dia, kemudian timbul berbagai respon dari jemaat orang-orang Yahudi. Ada yang menerima, ada yang menolaknya, ada yang percaya, ada yang tidak. Misalnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 saya bacakan buat saudara. Yohanes 8 ayat 12 berbunyi Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Yesus berkata kepada mereka, "Akulah terang dunia itu." Orang-orang Yahudi tidak akan percaya itu. Mereka mengatakan, "Kesaksian Yesus itu tidak benar," tapi Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang dia saksikan adalah benar." Jadi ia bersaksi tentang dirinya sendiri sedangkan Bapa di surga bersaksi tentang dirinya di dalam kitab Taurat disebutkan bila ada dua orang bersaksi maka itu sah. Seorang penulis berkata demikian. Jika engkau mencari kebenaran maka mungkin engkau akan mendapatkan kenyamanan. Hingga akhirnya, jika engkau mencari kenyamanan, engkau tidak akan mendapatkan kenyamanan ataupun kebenaran. Jadi, pilih mana: engkau mau cari kebenaran atau engkau mau mencari kenyamanan? Nah, saudara, hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu kebenaran yang memerdekakan kebenaran itu kurang lebih 200 kali ditulis di dalam Alkitab ini. Itu membuktikan bahwa kebenaran itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Ada dua kata penting yang akan kita bahas pada hari ini adalah satu kebenaran, satu lagi kemerdekaan. Nah, Saudara, apa hubungannya kebenaran dengan kemerdekaan? Siapa sebenarnya orang-orang yang benar? Siapa sebenarnya orang-orang yang merdeka itu? Mari kita akan lihat bersama-sama. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman. Dua tahun lalu, saya mengantar satu rombongan teman-teman dari gereja Los Angeles. Mereka kebetulan melayani di gereja kita, kemudian saya bawa hari Seninnya bawa mereka ke Golden Gate jalan-jalan beserta rombongannya. Nah waktu itu rombongan itu ada empat mobil dan salah seorang teman duduk bersama saya di dalam mobil saya itu. Kira-kira 40 menit mereka itu saya drop di tempat-tempat untuk berfoto karena Begitu banyak orang dan parkir sulit. Saya harus menunggu di tempat parkir, maka kemudian saya menunggu mereka. Waktunya sudah tiba, mereka kembali masing-masing ke tempat parkir. Karena yang di mobil saya adalah teman-teman dari San Francisco, sehingga mereka tahu jalan langsung kembali ke mobil saya. Lalu, saudara, teman saya ini belum balik. Sementara setelah itu, saya ketahui hp-nya itu lowbat. Apa yang terjadi, saudara? Saya tanya kepada seorang teman yang kebetulan parkir di dekat saya, "Mana bapak itu?" Nah, saudara, dia katakan kemungkinan dia di sana. Tadi saya lihat dia bersama-sama mereka tanpa saya review lagi atau tanya ulang karena HP-nya juga lobet, susah mencarinya, maka saya pikir kemungkinan besar dia akan ikut teman itu, kebetulan teman itu juga membawa mobil, saudara. Nah janjinya setelah selesai mereka berfoto-foto, kita akan makan bersama di sebuah restoran di downtown. Nah saya langsung berangkat ke sana, lebih kurang 20 menit saya ditelepon kembali dengan nomor HP yang saya tidak kenal. Ternyata dia pinjam HP dari orang karena HP-nya itu e, lowbat, saudara. Dia katakan, kenapa tidak menjemput saya? Saya masih tertinggal di sini. Nah, ceritanya stop dan di sini. Akhirnya kami jemput dia, saudara, dan kita ketemu kembali. Nah, apa yang mau saya share buat saudara adalah tanpa saya mengadakan konfirmasi dengan beliau, entah karena buru-buru atau gimana, karena juga mungkin karena baterainya sudah habis atau karena saya sudah begitu yakin dengan apa yang dikatakan seorang teman, maka saya berkesimpulan bahwa teman saya itu ikut mobil yang lain. Nah saudara itu sebabnya karena tanpa mencek ulang, kemudian saya berkesimpulan akhirnya seorang teman ketinggalan. Saya pakai cerita ini untuk menjelaskan arti kebenaran itu. Pentingnya di sini men, adalah saudara mencari kebenaran. Bila kita menghadapi sebuah kasus kejadian, Jangan langsung mengambil tindakan atau membuat kesimpulan itu yang menjadi pelajaran bagi saya. Cek dahulu kebenarannya sebelum istilahnya baper membawa perasaan. Ada banyak kejadian yang kita tidak mencek dahulu, saudara, tetapi kita telah mencapnya secara negatif. Jadi, kalau ada sesuatu terjadi, ah, mungkin dia tersinggung. Ah mungkin dia sedang marah. Ah mungkin dia mau menipu saya. Ah mungkin dia punya sakit hati kepada saya. Kita semua berpikir dengan segala kemungkinan-kemungkinan. Kalau teman kita itu jarang kontak dengan kita atau bagaimana? Mari kita bersikap lebih dewasa dalam berbagai kejadian, Saudara. Jangan terlalu gegabah berprediksi, tetapi kita mau mencek terlebih dahulu kebenaran. Jadi, cek dahulu sebelum mencap orang tersebut. Coba ulangi saudara, katakan di rumah saudara. Cek dahulu sebelum mencap. Jadi kita perlu cek terlebih dahulu. Kalau kita tidak mencek dahulu, kita bisa salah paham. Kita bisa salah prediksi kepada orang itu. Akhirnya apa saudara? Akhirnya terjadilah miskomunikasi, perselisihan, permusuhan, dan sebagainya. Nah apa itu kebenaran saudara? Di Alkitab kita mencatat bahwa kalau kita perhatikan pasal 8 ayat 31 di situ kita katakan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu apa, Saudara? Kebenaran itu merupakan fakta, Saudara. Ada dokumen dari sejarah pada masa lalu mencatat tentang siapa Yesus, lahir di mana, kemudian perjalanan hidupnya, pelayanannya di mana, sampai dia mati bagaimana, dia bangkit bagaimana, kuburnya ada di mana, murid-muridnya siapa, semuanya ada dalam sejarah. Jadi itu merupakan fakta, bukan sekedar gimmick, bukan sekedar acting, bukan sekedar drama sandiwara, tetapi Benar-benar ada yang kedua, saudara. Kebenaran itu realita, saudara. Kebenaran itu real, dapat dirasakan ketika ada kebenaran, maka di sana ada kedamaian. Walaupun realitanya tidak semua orang suka akan kebenaran, iblis dapat membutakan mata kita supaya kita tidak melihat kebenaran dan kita tetap menggandol yang disebut dengan ketidakbenaran yang kemudian kita anggap itu sebagai kebenaran. Namun yang pasti Yesus dapat mencerikan mata kita Saudara supaya kita benar-benar melek untuk melihat apa itu sebenarnya kebenaran. Kebenaran itu bukan diciptakan. Kebenaran itu tidak dibuat-buat ia mutlak ada. Kebenaran itu adalah Tuhan Allah sendiri. Kebenaran itu bukan karena pendapat orang banyak. Jadi kalau orang banyak berpendapat begini baik baik belum tentu benar. Baik bisa bisa juga salah. Baik menurut pendapatnya tapi tidak sesuai dengan kebenaran. Maka, tatkala Yesus berada dalam persidangan, orang-orang Yahudi menjerit, "Bebaskan Barabas!" Salibkan Yesus! Orang banyak menekankan supaya bebaskan Barabas yang penjahat itu. Apakah itu merupakan kebenaran? Tidak, saudara. Tapi segelintir orang yang percaya kepada Tuhan, suaranya hilang. Mereka orang banyak, kemudian menjerit salibkan Yesus. Jadi, suara banyak, belum tentu kebenaran. Dan satu hal lagi, kebenaran itu abadi, saudara, dan bersifat universal. Kebenaran itu bersifat selamanya. Jadi, kalau hari ini benar, besok benar, selama-lamanya benar. Ia ya, bukan hanya bicara tentang masa lalu, bukan hanya bicara tentang masa sekarang, tapi masa yang akan datang selama-lamanya. Itu merupakan benar. Kalau dua tambah dua sama dengan empat, dulu orang bilang empat, hari ini orang bilang empat, besok juga mesti empat, seperti gravitasi bumi. Saudara, jadi percaya atau tidak, maka kalau engkau... Lompat dari atas pasti akan jatuh kecuali ada balon udara yang menampung engkau. Tapi dengan berat tubuh kita sebagai gravitasi bumi yang ada di dunia ini, kita pasti akan jatuh ke bawah. Nah saudara, kebenaran itu kadang menyakitkan. Kebenaran itu perlu berkorban saudara. Ketika seseorang mempertahankan kebenaran, mungkin dan kemungkinan besar orang itu dibenci oleh banyak orang, bahkan bisa dibunuh, dikucilkan karena dia mempertahankan kebenaran. Dan yang terakhir, saudara, kebenaran itu bersifat eksklusif, terbatas, saudara. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mempercayainya dengan sungguh-sungguh, padahal diberlakukan buat semua orang. Itu sebabnya, maka anugerah itu buat semua orang, tetapi belum tentu semua orang mau terima anugerah. Yang mau terima anugerah itu eksklusif, orang-orang tertentu maka. Kalau hati tidak sungguh-sungguh mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dengan rendah, dengan rendah hati, maka kita tidak bisa menerima kebenaran itu. Soren Kikegat mengatakan demikian, di dunia ini ada dua cara yang paling bodoh, yaitu percaya sesuatu yang tidak benar atau menolak Percaya sesuatu yang benar, percaya sesuatu yang tidak benar, dan menolak sesuatu yang benar. Ada dua hal. Saya tidak tahu Anda berada pada posisi yang bagaimana, posisi percaya pada yang benar atau menolaknya, atau jangan-jangan percaya kepada sesuatu yang tidak benar. Kalau hari ini engkau percaya kepada sesuatu yang tidak benar, berarti engkau sedang melangkah menuju kepada jalan yang tidak benar. Harus kembali. Harus segala belok arah kembali 180 derajat. Nah, Saudara apabila engkau memilih jalan yang tidak benar, itu berarti hidupmu sedang dikuasai oleh iblis. Mari kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi, iblislah yang menjadi bapakmu dikatakan, dan dia adalah segala pendusta. Coba kita lihat bagaimana dustanya iblis. Iblis itu sangat lihai. Dia memakai firman Tuhan dan diputar balikkan. Iblis itu mengerti firman Tuhan. Maka kalau engkau dan saya tidak sungguh-sungguh membaca Alkitab, kita bisa ditipu oleh Iblis. Di dalam kejadian pasal 3, waktu itu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka terjadi percakapan antara Hawa dengan si ular yang disebut sebagai Iblis. Saya mengajak Saudara memperhatikannya. Kejadian pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Apakah benar firman Allah kepada Adam dan Hawa, demikian tidak saudara, justru iblis membalikkan. Tuhan Allah katakan, "Semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh engkau makan kecuali buah pengetahuan baik dan jahat." Tetapi dibalikkan, dikatakan, "Semua dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya." Dia seperti sedang mengadu domba, tidak demikian. Lalu, pesawat perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, nah itu, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, 'Jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati.' Apakah puas?" Iblis mendengar jawaban demikian, padahal jawaban dari Hawa itu adalah jawaban yang benar. Iblis tidak puas, dia bertekad lagi untuk menjatuhkan Hawa. Dia katakan lagi kalimat demikian, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Dan dikatakan lagi, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi, Adam, maksud saya, Hawa pada waktu itu tergoda dengan kalimat yang disampaikan oleh Iblis. Ada tawaran kepadanya, matamu akan terbuka dan satu hal lagi kalian itu akan sama seperti Allah. Maka jatuhlah mereka dalam dosa. Jadi iblis itu merupakan pendusta yang membawa kita ke dalam jalan yang salah. Hati-hati. Nah, herannya Saudara, manusia suka akan kebodohan itu yang selalu menolak kebenaran dan hidup terikat kepada kebenaran dunia yang dikuasai oleh iblis itu. Kebenaran dunia itu antara lain, saudara, yang pertama, iblis akan berkata melalui kebenaran orang dunia begini: "Semua orang seperti itu, kok, semua orang melakukan itu, jadi kita mesti..." sama seperti mereka. Di kantor kita banyak melihat orang korupsi, semua orang korupsi. Masa engkau tidak mau kuno, kolot? Itu tawaran dari kebenaran dunia, Saudara. Kebenaran yang salah yang penuh dengan kebohongan. Kebohongan dunia juga menawarkan pergaulan bebas. Manusia boleh bebas bergaul itu yang ditawarkan oleh kebohongan dunia. Engkau akan menikmati kesenangan di dunia ini. Lalu yang ketiga, Saudara, kebenaran dunia menawarkan lakukan apa saja yang penting engkau gembira, engkau enjoy, engkau happy. Istilah bahasa Inggrisnya adalah YOLO. Y O L O. You only live once. Jadi, artinya karena hidupmu hanya sekali, maka lakukanlah apa saja sesukamu. "Seenak dewek," kata orang Jawa, "ini merupakan kebenaran dunia yang sudah dikuasai oleh iblis. Kebenaran dunia juga menawarkan banyak uang akan membuat engkau bahagia. Apakah benar bisa bahagia dengan uang?" Mungkin bisa, mungkin juga tidak, saudara. Tetapi bahagia karena uang itu sifatnya sementara. Mungkin hanya sehari, sebulan, setahun, oke tidak? Nah, karena kebahagiaan dan kekayaan yang di dunia ini bersifat sementara, maka apa yang terjadi? Maka kita, kalau jatuh sakit kalau hidup kita mulai goncang, katakanlah pikiran kita kacau, uang itu sudah tidak ada gunanya Saudara. Anda bisa kaya dan kaya sekali, tapi di dalam kita tidak ada kebenaran yang benar, maka hidup kita itu akan menjadi sia-sia. Kalaupun suatu hari kita dipanggil Harta kekayaan kita tidak dibawa kemana-mana. Nah, saudara, suatu hari ada seorang bapak yang sudah lanjut usia. Dia panggil anak-anaknya berkumpul. Dia bilang, "Anak-anakku, saya tahu kalian semua sudah berhasil. Kalian semua sudah punya harta kekayaan sendiri." Itu sebabnya saya ada menyimpan harta kekayaanku sendiri, berupa emas dan uang cash sejumlah demikian. Tetapi saya tidak akan membagikan kepada kalian. Saya akan bawa nanti setelah saya meninggal dunia. Tolong kalian anak-anak perhatikan dari mulai yang kecil sampai yang paling besar. Kumpulkan semua harta kekayaanku itu. Masukkan dalam sebuah kotak. Taruh dalam peti mati. Berikut dengan saya dikuburkan, eh, begitu cerita demikian kepada anaknya. Seminggu kemudian, benar si bapak itu meninggal dunia. Saudara, anak-anak pada bingung gimana nih? Papa suruh masukkan harta kekayaannya ke dalam peti matinya. Nanti, kalau orang lain tahu bagaimana, kalau penjahat tahu bagaimana, kalau perampok tahu bagaimana. Bisa hilang, bisa lenyap. Percuma kita masukkan, tapi sambil ngomel-ngomel, mereka semua masukkan ke dalam sebuah tempat supaya bisa masuk ke dalam peti matinya, termasuk uang-uangnya yang begitu banyak itu. Lalu anak yang sulung itu berkata kepada adik-adik, 'Begini, jangan masukkan, tapi adiknya bilang harus.' Karena papa sudah perpesan harus kita masukkan. Lalu ada ide daripada abangnya yang paling besar. Dia bilang, coba kalian hitung semua berapa jumlahnya. Kemudian mereka menghitunglah semua harta kekayaan bapaknya itu berapa jumlahnya. Sesudah dikatakan sebuah jumlah, anak yang paling besar itu katakan begini, saya akan bayar semua ini. Saya akan beli semuanya emas permatanya. Saya tulis sebuah cek. Saya akan bayar kepada papa. Nanti setelah papa kita kuburkan, dia akan mencairkannya di sana. Nah saudara ini sebuah cerita. Tapi makna daripada cerita ini sangat mendalam saudara. Yang artinya apa? Yang artinya kita tidak bisa bawa sesen pun kalau sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya, kalau kita tidak pegang kebenaran yang benar, bahaya selanjutnya saudara, kebenaran dunia mengajarkan kepada kita: ikut saja kemauan hatimu. Apakah ini dibenarkan, saudara? Sekali lagi. Jika hati ini tidak ada kebenaran yang sejati, maka apapun yang kita lakukan akan salah, akan rapuh, akan jatuh ke dalam hal-hal yang tidak benar. Ini inilah kebohongan dari iblis kembali. Yang selanjutnya Saudara, kebenaran dunia mengajarkan bahwa Tuhan tidak mengasihimu. Iblis akan mendengungkan suara itu bilang, Tuhan itu loh tidak mengasihi engkau. Kalau ia mengasihimu, pasti engkau sudah kaya raya. Kalau engkau dikasih Tuhan, pasti engkau sehat-sehat. Kalau engkau dikasih Tuhan, engkau tidak menjanda, keluargamu tidak akan bercerai. Nah lihat saudara, kebohongannya begitu menghantui kita. Membuat hati kita Kadang-kadang bisa goyah kalau kita tidak benar-benar mengetahui kebenaran yang sejati itu. Yesus berkata, "Jikalau engkau mau ikut Aku, maka engkau harus memikul salib." Jadi, kalau engkau dan saya mau ikut Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan, harus ada penderitaan. Inilah konsep kebenaran yang sejati: ikut Tuhan, menderita. Saya kasih contoh lagi, saudara. Di negara-negara tertentu, ada gereja-gereja yang ditutup. Orang-orang percaya dibuat menderita, kebaktian dikacau-kacaukan. Alkitab dan Tuhan Yesus dihina, dan sebagainya. Namun, orang-orang percaya tidak menanggapi dengan kemarahan. Kenapa, saudara? Apakah mereka takut? Apakah mereka pengecut? Tidak juga Saudara. Tetapi mereka belajar firman Tuhan dengan baik tentang kebenaran yang sejati itu. Kasihilah musuhmu. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib itu Saudara. Nah, dalam, dalam Masmur 19 ayat 160 mencatat demikian. Dasar FirmanMu adalah kebenaran dan segala hukum-hukumMu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi dasar Firman kita itu adalah kebenaran, bukan kebohongan. Masmur 19 ayat 165 mencatat. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Itu satu ayat dua mencatat. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi Allah bukan pendusta. Janjinya tidak pernah meleset, tidak pernah berbohong. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Itulah Allah yang kita sembah. Coba kita kembali kepada Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firmanku, tetap ini berarti selalu, saudara. Tetap ini berarti senantiasa, tetap ini berarti terus menerus, tetap ini berarti konsisten. Jadi, jikalau kamu tetap selalu senantiasa terus menerus konsisten dalam firmanku seumur hidup, kamu benar-benar adalah muridku. Yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah Anda dan saya tetap terus menerus konsisten bahwa Firman Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup kita, benar-benar percaya tidak? Jangan pada waktu kesulitan datang, kita mulai goyah, tidak boleh demikian. Itu sebabnya Firman Tuhan datang kepada Yosua dan berbagai tokoh-tokoh Alkitab, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Ketika Petrus jalan di atas air, dia menoleh kiri dan kanan, dia langsung tenggelam, saudara. Dan kemudian nih Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan, akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu, apa saudara, akan memerdekakan kamu. Jadi firman Tuhan sekali lagi menegaskan kepada kita, jikalau engkau terus-menerus dalam firmanku dan kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Terus kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang benar, dialah kebenaran itu asal kita tetap setia dalam perkataannya. Nah, saudara seorang pendeta menyaksikan bagaimana seorang misionaris dari India dia tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan senantiasa tidak pernah tinggalkan dia karena dia tidak pernah meninggalkan kebenaran tersebut. Misionaris dari India ini adalah teman dari pendeta tersebut. Dia berkata, dia punya tunangan orang Singapura, tetapi papa dari tunangannya itu tidak suka kepada dia, padahal papanya itu adalah seorang pendeta. Tetapi mereka terus bertekad mau melangsungkan pernikahan, sampai akhirnya suatu saat si pendeta atau papa mertuanya setuju. Ketika mereka sudah menikah, dia di-hire oleh gerejanya yang ada di Singapura menjadi asisten daripada mertuanya. Tetapi dia itu dipeti eskan oleh mertuanya. Tidak dikasih tugas apa-apa, terima gaji, gaji buta. Tidak khotbah, tidak besuk tidak bebas tadi. Dia dikasih bebas begitu saja. Sampai akhirnya setelah dua tahun, dia tidak, tidak betah dan dia hanya juga dipecat. Oleh sang mertua, karena mertuanya memang tidak suka kepada dia. Pada waktu itulah dia mulai bingung karena dia harus keluar dari pastori, tidak ada tempat tinggal, padahal itu adalah menantunya. Dia usir ini bisa terjadi, saudara, karena mertuanya, pendeta, juga adalah seorang manusia. Tapi saya percaya gak semua pendeta seperti demikian lah. Nah, ketika dia diusir, dia tidak punya apa-apa, di kantongnya hanya ada 80 dolar. Dia bertemu dengan seorang pendeta yang lain, dia ceritakan persoalannya, ternyata pendeta yang lain, persoalannya lebih sulit daripada dia. Akhirnya dia tergerak memberikan persembahan untuk membantu pendeta itu. Uang 80 dolar itu. Dia digerakkan oleh Tuhan, persembahkan semuanya untuk pendeta itu. Wah, habislah uangnya! Susahnya manusia dia tidak punya apa-apa lagi, tapi begitu keluar dari rumah pendeta itu, tiba-tiba dia menerima telepon. Saudara, dari seorang jemaat, dia katakan, "Halo, Bapak." Saya tahu engkau sekarang tidak melayani lagi di gereja. Saya punya rumah. Hari itu saya sewa sebuah rumah lebih kurang satu tahun karena kami renovasi rumah. Dan sekarang masih ada setengah tahun lagi karena rumah yang kami renovasi ternyata cepat sekali selesainya. Dan kamu boleh tinggal di situ lebih kurang setengah tahun. Tidak perlu bayar. Nanti kalau sudah enam bulan, baru kamu keluar. Wah, saudara, dia itu seperti menerima durian runtuh. ya. Tiba-tiba dia mendapatkan pertolongan seperti itu. Dia tahu itu dari Tuhan yang konfirmasi kepada dia. Singkat cerita, setelah enam bulan dia tinggal di tempat itu, Tuhan rumah itu yang tadi pinjamkan atau berikan apartemen atau rumah kepada dia tinggal, mau pergi ke luar kota, ke luar negeri lebih kurang tiga bulan. Dia bilang, saya mau pergi ke luar negeri tiga bulan. Tolong jaga rumahku ya sama istrimu selama tiga bulan. Jadi mereka dapat tinggal lagi gratis. Wah sekali lagi dia percaya bahwa orang yang setia kepada kebenaran firman Tuhan, secara terus menerus Tuhan juga akan setia kepada dia. Sampai akhirnya dia menemukan pelayanan dan dia mulai mencicil rumah dan sampai hari ini menurut pendeta tersebut mereka sudah punya rumah. Tidak perlu lagi pinjam-pinjam rumah orang atau apartemen orang. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Amin saudara. Kalau kita terus menerus tetap setia kepadanya, walaupun di dalam mengikuti Dia ada kesulitan seperti yang dialami oleh misionaris itu, maka ada satu kalimat dalam bahasa Inggris: "When God invited, he will provide it." Ketika Allah mengundang engkau. Maka, atau memanggil engkau, dia akan menyediakannya. Itulah kebenaran, kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara, sekarang kebebasan apa itu? Kebebasan saudara, kebebasan yang sejati adalah satu keinginan atau kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjadi semua yang Tuhan rancang itu untuk kita lakukan. Itu adalah keinginan dan kemampuan untuk melakukan yang baik, kemudian mengatakan pada dosa itu tidak. Tadi dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 mencatat dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apakah orang Yahudi percaya kalimat ini? Di ayat 33 mencatat, Saudara, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kebenaran dunia telah menutup mata orang Yahudi, menutup hati orang Yahudi. Mereka itu sebenarnya pernah menjadi budak. Bukankah mereka itu diperbudak di Mesir sampai-sampai harus Musa yang membebaskan mereka dari Mesir? Dan zaman sekarang, ada banyak di antara kita, engkau dan saya ini diperbudak oleh dosa. Yang mengerikan, saudara kita diperbudak oleh alkohol, obat-obatan, judi yang membuat kita lupa diri. Saudara tiba-tiba saja bangkrut. Saudara tiba-tiba saja masuk penjara, sangat mengerikan. Bukan, kita dibohongi dengan hidup bebas, kebebasan yang ditawarkan di dunia ini, hidup bebas dan apalagi dugem apa itu dunia gemerlapan malam ya tentunya dihiasi dengan minuman keras dan sebagainya kita ditawarkan dengan komputer games yang begitu mengikat pada zaman ini saya masih ingat ada satu masa orang-orang masih senang main Facebook iseng-iseng kita juga main Facebook yang di Farmville namanya Mungkin saudara ingat, itu kita tanam-tanam pohon, kita diperbudak. Setiap hari harus menyiram, besok tanam lagi, menyiram, tanam, menyiram. Kalau lupa akan hangus. Saudara bayangkan, tanamannya itu gak selesai-selesai. Saudara kita diperbudak. Zaman sekarang, anak-anak main game, bisa sampai tengah malam, lupa makan. Saudara, ada yang sampai mati di tempat permainan game. Itu terjadi, Saudara. Apalagi yang mengikat kita, yang paling banyak adalah gadget, Saudara. Handphone, sosial media mengikat kita sampai kita tidak bisa tinggalkan. Saya terima sebuah video ada seorang ibu bawa seorang anak tapi dia memperhatikan HP. Anaknya jalan di depan mobil, orang yang nyetir mobil karena mobilnya besar tinggi, gak lihat anaknya, menggilas anaknya. Itu karena apa? Karena HP. Karena gadget. Media sosial. Harta juga saudara bisa meningkat kita. Kerja-kerja keras. Boleh gak kerja? Boleh. Itu artinya kita rajin. Tapi setiap hari kejar-kejar terus uang. Harta kekayaan. Sampai hari minggu juga bekerja. Apa yang terjadi? Tuhan pun ditinggalkan. Jadi, itulah keterikatan kita, bukan kebebasan. Kepahitan hidup yang kita alami juga dalam kehidupan kita itu merupakan keterikatan kita. Kita merasa tidak punya sukacita. Begitu pahitnya hidup kita ini, kita sebentar-sebentar menangis, sebentar-sebentar mencucurkan air mata, bukan berarti Anda itu. Gampang terlena, bukan? Tapi artinya apa? Artinya, Anda dan saya, kalau seperti itu, sangat menderita sekali. Kemarahan juga membuat kita menderita, bukan? Kesombongan tinggi hati menganggap diri lebih hebat, lebih kaya, lebih cantik, lebih tampan. Itu semuanya membuat kita sangat-sangat menderita. Kalau satu hari terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, katakanlah bangkrut, tidak bisa lagi memamerkan kesombongan. Itu akan stres orangnya, kekhawatiran juga saudara. Ketakutan akan masa depan itu membuat orang itu sangat-sangat menderita, padahal belum tentu akan terjadi. Kita begitu diikat oleh kuasa dosa. Iblis yang mengikat kita tadi dikatakan. Iblis yang membohongi kita. Seperti orang itu sedang melatih gajah saudara. Gajah itu sejak bayi itu supaya pemiliknya gampang menjaga. Dia di kakinya diikat sutas tali saudara. Yang kecil saja. Dan gajah itu tidak akan lari kemana-mana. Dan itu diikat terus sampai dia dewasa. Sehingga dia sudah berat badannya sudah besar, besar sekali, besar sekali. Masih diikat dengan sutas tali, dia tahu kalau diikat dengan tali itu dia tidak bisa kemana-mana. Itu kita dikuasai oleh iblis seperti demikian. Sehingga membuat kita tidak merdeka. Maka tawaran dari Tuhan Yesus Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Syaratnya adalah tetap setia kepada firman Tuhan, bukan? Tetap setia kepada firman Tuhan. Tapi apakah orang Yahudi itu bisa percaya? Orang Yahudi tetap tidak percaya saudara. Maka di dalam Yohanes pasal 8 ayat 57 mencatat. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya. Umurmu belum sampai 50. Engkau telah melihat Abraham? Yohanes 8 ayat 58 mencatat kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Aku adalah aku. Aku ada sebelum semuanya ada. Nah, saudara, sebagai penutup, apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama, jangan gegabah mengambil keputusan. Apa yang Anda pikirkan tentang seseorang belum tentu benar sebelum engkau mencari tahu dengan pasti. Jangan main curiga. Jangan suujon kata orang. Jangan berprasangka negatif. Niscaya kita tidak perlu menghabiskan waktu kita dengan emosi yang sia-sia. Jadi kalau belum mengecek, jangan mengecap. Tadi kan kita sudah minta Anda ulangi kalimat itu. Sering kali yang kita lakukan adalah sebelum cek kita sudah cap terlebih dahulu. Yang kedua, kebenaran itu memberikan kebebasan. Orang yang benar tidak perlu merasa takut. Hanya orang yang tidak benar yang penuh dengan rasa takut. Orang yang bersalah akan takut sekali kalau melihat polisi, dengar suara sirene, Baca berita, ada orang tertangkap. Dia takut sekali. Maka, saudara, mari kita kejarlah kebenaran, kembalilah ke jalan yang benar. Nah, yang ketiga, saudara, kebenaran melahirkan kebebasan. Namun, kebebasan itu bukan membenarkan Anda melakukan sesuatu dengan bebas, tetapi membebaskan Anda melakukan segala sesuatu. Dengan benar, jadi saudara, sudah saatnya sekarang juga kita masuk ke dalam jalan hidup yang benar, bukan jeratan iblis, bukan yang membuat kita penuh kebencian, bukan yang membuat kita penuh kepahitan tidak diikat oleh alkohol, obat-obatan, tidak diikat oleh materi, harta kekayaan, tidak diikat oleh barang-barang bermerek, tapi kita mau lepas dari iblis, dari cengkerapannya, masuk ke dalam kebenaran hidup bersama Kristus, sehingga kita benar-benar sukacita menikmati hidup ini. Di situ ada kebahagiaan, di situ ada kepastian, yaitu hidup yang kekal. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, maka ada kepastian hidup yang kekal. Karena itu merupakan habitat kita yang benar. Ikan biasa hidup dalam air. Kalau kita keluarkan, dia akan mati. Demikian juga burung hidup di udara. Kalau kita masukkan ke dalam air, dia akan mati. Demikian juga manusia. Kalau kita lepaskan dia dan disuruh hidup dengan kuasa iblis, akan mati. Tetapi hidup bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan hidup yang kekal. Mazmur 119 ayat 15 mencatat, Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Kalau kita dekat dengan Tuhan, perintah Tuhan tidak pernah salah. Mari kita datang kepada Tuhan Allah yang benar, kita berdoa. Bapak kami di surga, jikalau pada hari ini, setelah kami mendengarkan firman Tuhan ini, ada di antara kami yang masih berkeras hati, seperti orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya. Oh Tuhan, ampunilah mereka. Kami sangat kasihan kepada mereka karena mereka sedang berjalan pada jalan. Kebenaran yang ditawarkan oleh dunia yaitu tawaran iblis. Kita mau mereka kembali kepada jalan yang benar, tawaran daripada Tuhan. Kebenaran yang benar, kebenaran yang pasti, memiliki hidup yang kekal, penuh dengan pengharapan. Bapak, kami, di surga, kami doakan buat setiap anak-anak Tuhan yang mereka tetap setia, tetap percaya. Tetap ikut Tuhan, walaupun pandemik berlangsung, walaupun ada kesulitan, walaupun belum mendapat pekerjaan, walaupun ada sakit penyakit yang diderita, tapi kami tetap setia kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, tetap jaga dan pelihara orang-orang demikian supaya mereka tetap setia kepadamu, tidak pernah tinggalkan engkau sejengkal pun. Tuhan, Bapa di surga, kalau pada saat ini di antara kami semua yang mendengar firman Tuhan ini. Ada orang-orang yang mau menerima engkau sebagai juru selamat pribadinya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan sudah salah. Karena dia tahu apa yang dia lakukan tidak berkenan di hadapanmu. Karena dia tahu apa yang dia lakukan akan sia-sia. Maka Tuhan kami doakan mereka. Supaya mereka boleh percaya pada Tuhan Yesus. Menerima engkau sebagai juru selamat. Dan berjalan bersama-sama dengan engkau. Tuhan sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaktian pada hari ini. Kami berdoa untuk kegiatan gereja kami Tuhan pada hari-hari selanjutnya. Berkati setiap hamba Tuhan yang melayani hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semuanya berdoa. Amin. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang hari ini memberi kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita pakai kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kita untuk menjawab panggilan Tuhan bagi diri kita setiap pribadi masing-masing untuk mengerjakan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Selagi masih ada kesempatan. Saudara sekalian, mari saat ini kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan percaya pada kita, kita mengambil bagian kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Untuk kita lakukan bagi kita bagi Tuhan selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat ini mari kita menyanyikan lagu 363 Maju Laskar Kristus. Onward Christian Shoulder. うん。 Kami mencap syukur pada Engkau ya Tuhan, di mana setiap minggu Tuhan kau memberikan kesempatan kepada kami setiap anak-anak Tuhan untuk memanggil, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di dalam memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan, biarlah Engkau menolong kami di dalam hidup kami yang singkat ini Tuhan. Untuk memakai waktu dan kesempatan dan semua uang yang ada pada kami Tuhan. Untuk dipakai untuk pekerjaan pelayanan bagi engkau. Karena Tuhan apa yang kami berikan untuk Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Dan tidak akan terbuang. Terpuji nama engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan engkau memberkati tangan-tangan yang -tangan telah memberi persembahan pada, eh, kepada engkau pada pagi hari ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. dari Allah Bapa. Anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai kesehatan kita, bahkan kerohanian kita dari hari ini besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan memberkati.